Tradikers, bersama komunitas Ternate Trail Adventure Community, gue dan Diego akan menjelajah keindahan Pulau Rempah. Travel edik tanpa batas. Baru aja masuk trek bola dunia, motor gue udah oleng, sulit banget dikendalikan. Soalnya jalan tanah di sini banyak akar yang melintang serta dedaunan yang licin, Tradikers. Aduh. Hati-hati, hati ya. Bye-bye jatuh. Ah, udah jatuh tahu. Jadi kalau misalnya lo jatuh itu motor aja jatuhin, lo nya jangan jatuh. Ternyata di sini bannya terlalu keras. Jadi memang harus dikasih kempes sedikit. Jalan menanjak terjal serta bebatuan memang makanan anak-anak trail di sini, Tradikers. Nah, tadi kan kita udah tanjakan terus ya, gue, yes. Tradikers, dan sekarang kita bakal nemu turunan ya. Ya, turunan. Ini ada namanya nggak nih turunan ini? Kalau turunan ini sih sampai sekarang belum ada namanya. Kita kasih nama aja gimana? Ya, apa tuh? Ini untuk penghargaan kayak Travel Edik, kita namain aja turunannya Travel Edik, gimana? Wow, gokil, yoi. Pasti Tradikers di rumah penasaran nih gimana turunannya. Tetap nih, Travel Edik tanpa batas. Gas! Tradikers, jalan menurun ekstrim menjadi tantangan selanjutnya. Kita harus hati-hati karena laju motor lumayan kencang meski mesin sudah dimatikan. Waduh, gue bisa nggak ya ngelewatin trek ini dengan mulus, Tradikers? Aduh, doain hati ya. Pelan-pelan ya. Oke, santuy. Bisa. Mesti keseimbangan juga, Tradikers. Good job, Atia. Tradikers, Atia sudah berhasil nih. Sekarang giliran gue. Travel Edik tanpa batas. Tradikers, tuh lihat. Sambil turun, sambil ada pohon di atas dan nunduk saat Tradikers. Wow! Yeah. Mumpung ini di trek Travel Edik, gue akan coba naik ke atas tapi diboncengin. Setelah tadi gue mencoba turunan yang luar biasa ini, gue rada-rada stres, Tradikers. Yes. Tapi lo keren. Oke. Okay. Berarti Tradikers, gue sendiri pakai motor gue, Atia dibonceng sama si abangnya, bang ya? Iya. Oke. Okay. Tradik. Tanpa batas. Bonceng, tapi aduh, kepala gue kepentok batang pohon. Untung aja gue pakai helm. Kena kayu. Nah, ini Tradikers. Kejadian Atia tadi bisa jadi contoh. Kalau kita melakukan setiap kegiatan ekstrim, harus selalu menomorsatukan keselamatan. Tradikers, Pantai Sulamadaha menjadi destinasi pertama. Di sini, gue istirahat sejenak sambil melihat pemandangan laut yang sangat indah. Sementara, rekan-rekan ngecek kondisi kendaraan yang mengalami masalah, Tradikers. Kakak, selamat ini motor. Gimana, aman ya? Sudah. Kenapa? Ada apa masalah tadi? Ganjal di selang sama gasnya itu agak kejepit. Oke. Okay. Udah di setel ya, udah pas tanjakan tadi agak macet. Itu enggak bisa apa? Gas minyaknya ya. Minyaknya enggak turun ke turun. Ya oke. Kayak syaraf kejepit ya. Berarti gimana nih? Kita lanjutin lagi? Lanjut. Ayo gas lagi. Lanjut lagi semuanya. Gas. Oke. Travel Edik. Tanpa batas. Perjalanan menjajal trek di Ternate masih berlanjut, Tradikers. Pastinya berbeda dengan trek yang pernah gue jajal sebelumnya. Bukan hanya itu saja, Tradikers. Cantiknya pemandangan alam menjadi daya tarik tersendiri. Lihat aja, background trek lahar-lahar dingin ini.
Gunung Gamalama yang tinggi menjulang terasa dekat sekali. Ya, jadi tempat kita berdiri sekarang ini adalah tempat waktu itu meletus ya? Ya. Kapan meletus. Terakhir meletus, Bang? Terakhir yang paling gede 2014. 2014, wow, ya? 2014 ya. Dan untungnya, Tradikers, ini jadi jalur buat teman-teman ya, T2C. T2C ya? Salah satu jalur favorit juga kita di sini. Yui, karena arena bermain ya? Iya, pasir sama batu kan? Iya, tadi saya Atia nyobain, wah benar-benar kayak hampir jatuh-jatuh gitu. Tapi emang. Tapi ya? Sih. Enggak lah, jangan. Titi. Jadi ini, Tradikers, nih. Yoi. Bentuk batunya, Tradikers. Jadi ini adalah hitam. Karakteristik batu dari batuan vulkanik ya. Jadi karakteristiknya hitam kayak gini. Seperti yang kita lihat juga nih. Ini semuanya pasirnya warnanya kayak hitam-hitaman ya. Hitam-hitaman ya. Dan gosong. Jadi gimana nih, Bang? Masih ada jalur lagi? Masih. Setelah ini kita ke Telaga Tolire. Ya. Kita tunggu sunset di situ. Sekalian ngopi. Wih. Mantap itu. Ngopi. Cocok. Oh, itu tuh. Berarti dari ngopi. Tadi Tradikers yang belakang tuh pada teriak tuh ngopi katanya. Siapa mau kopi? Oke, kita ngopi bareng nanti itu tadi traveling tanpa batas. Lanjut. Setelah berhasil melewati lahar dingin dengan trek jalan berpasir dan bebatuan, kini saatnya menaklukkan tanjakan miring. Banget deh kayaknya, gue. Bener banget, Ti. Tapi, katanya di balik kesulitan tanjakan miring ini, di atas nanti ada Danau Tolire yang indah banget loh. Kalau gitu, pantas diperjuangkan nih untuk sampai ke atas. Oke, Tradikers. Gue yakin tidak ada usaha yang sia-sia. Gue akan naik tanjakan miring dengan seluruh tenaga gue. Travel Addict tanpa batas. Bantuin gak, Bang? Waduh, gua akuin trek ini memang sulit banget. Gua gak bisa sampai ke atas ya. Begitu juga dengan rekan-rekan yang lain. Ini sudah kuduga. Pasti jatuh. Ini ekstrim banget, terjauh udah gitu, tanahnya juga gembur. Yuk. Gua bantuin nih. Aduh, Diego. Gimana? Susah, Bon. Susah, iya. Banyak banget akar ya di sini ya? Asli. Yoi. Akar udah gitu. Tanahnya licin ya? Tanahnya. Yuk. Jadi karena gua gagal tadi, guys. Ke atas pasti lanjut lagi. Pakai stuntman dulu gua. Sekarang kita lihat Diego gimana. Sengaja ini. Dia ada unsur kesengajaan nih, Tradikers. Aduh.
Akhirnya Tradikers sampai juga di Danau Tolire. Sumpah pemandangannya indah banget. Tos dulu dong semuanya. Tos. Terima kasih. Kita mantap. Sudah sampai Tradikers. Tujuan kita itu Telaga Tolire Besar. Keren. Jadi ini pemandangan luar biasa banget. Ini adalah sebuah telaga yang gak bisa dilihat dari bawah ya. Memang ya, harus ke atas bisa. Ini ya. Cuma indah kita... banget. Kayak warnanya kehijau-hijauan gitu ya. Wow. Bener banget, Ti. Gak ada duanya deh pokoknya. Go, sudah sampai di sini kayaknya gua gak mau turun. Lah, jangan juga, Ti. Udah mau gelap ini. Nanti turunnya susah. Lagian kan perjalanan kita itu berakhirnya di Pantai Tolire kecil. Hey guys, akhirnya kita sampai juga di final destination di yes. Tolire kecil. Yes, Ti. Tapi nih ada satu nih yang menakjubkan, Ti. Ini anak kecil ikut loh. Wee, di perjalanan kita. Wow, tos dulu dong. Luar biasa. Ini calon-calon atlet kecil. Gokil lah pokoknya. Ini yes. Pokoknya Ternate menurut gue indah banget ya. Yeah. Untuk liburan, lo mau yang ekstrim, mau yang santai, ada semua di sini. Enjoy yes, Ternate. Pokoknya kita akan terus mengeksplor Indonesia yang pastinya buat kalian Tradikers di rumah. Ikutin keseruan kita, Travelenik! Travelenas! Terima kasih! Terima kasih! Tradikers, Ternate itu tidak hanya kaya akan alamnya saja, budayanya pun beragam. Salah satunya adalah cakalele. Tarian cakalele atau hasa adalah tarian perang tradisional untuk menyambut tamu atau perayaan adat, Tradikers. Kalau hanya melihat saja, nggak seru nih. Bagaimana kalau kita ikutan, Tradikers? Ide bagus, tapi boleh nggak ya? Soalnya penarinya lagi serius banget tuh, Go. Hei, ini ngapain deh? Wah, nih, kita dikepung nih. Apa nih? Shut up! Terima kasih. Nih. Ayo, keren banget. Ayo langsung, Ti. Gua mau nenek nih. Ya, terima kasih. Halo. Halo, Bapak. Mantap itu tadi cakalele. Gokil, Pak. Berasa ya peperangannya, berasa. Iya, iya. Keringet semua ini, Pak. Aduh, ada lagi enggak nih, Pak? Habis ya. Ini, Pak. Habis ini apa nama barang masuk? Atau ke bambu gila? Oh, bambu gila. Yang dihampirkan oleh masyarakat di Tegalolo. Apa itu? Oke, Tradikers, pasti kalian penasaran, tapi Travelenik! Papa-papa! Tradikers, ini pertama kali gue secara langsung melihat kesenian bambu gila. Mes banget lihatnya, Tradikers. Keren gak tuh, Tradikers? Dahulu, bambu gila ini digunakan sebagai alat membantu masyarakat untuk mengangkat atau membawa barang yang sangat berat. Siapapun boleh ikut bagian dari muda-mudi hingga ibu-ibu. Tradikers, sebelum memulai permainan ini, dukun memberikan asap dan bacaan khusus ke bambu. Wah, gila, kencang banget tuh. Sampai muter.
Oke, bisa. Bisa kan? Kenapa mau bisa kan? Panik loh gue. Panik loh. It's supposed to be fun, tapi gue kayak... Gila sih itu ibu-ibu perjuangan. Jadi sekarang gimana kita tarik dari penonton? Apa? Cobain. Bareng kita ya? Bareng kita ya. Boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Berapa? 7 orang? 7. Harus ganjil ya? 7. Harus ganjil. Harus ganjil nih yang main. Yuk, Trading Cards, kita muter. Kita ajak yang dikit-dikit air. Ayo, main. Dan kini, gua siap-siap bermain bambu gila. Bambu gua peluk sekuat mungkin sama beberapa orang. Bambu ini bergerak liat tanpa batas, Tradikers. Sulit untuk bisa menenangkannya. Aduh, Tradikers, aduh. Diego. Diego, are you okay? Ayo, pegang yang erat. Jangan kasih kendor. Iya, ini udah gue pegang. Ah... Wah, asli. Berat banget, Tradikers. Berat. Bener enggak? Enggak. Yaudah, ikutan. Sotoy. Yang ini nih. Ikutan. Kita coba. Semua kameramen ikut. Ayo, mana? Sini. Megang ini. Mau lo apa lo deh? Gampang. Siapa nih? Pokoknya, lu pada harus nyobain gimana apa yang terasa tadi, Eki. Yoi. Oke. Satu, Travel Edik. Tanpa batas. Jangan pernah lewatkan keseruan kita selanjutnya ya, Tradikers. Hanya di Travel Edik tanpa batas.